Akibat mesin mati, sebuah truk terbalik di jalur tanjakan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Truk dengan nomor polisi DE8912LU ini terbalik di pinggir tanjakan. Akibat mesin mati saat naik tanjakan 3 meter dari arah Jembatan Merah Putih menuju Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini muatan mobil berupa pasir ikut berserakan. Dengan kendaraan mulai bergeser mundur, semua langsung menghindar. Jadi dengan menghindar, Angga ambil alternatif untuk badan tembok untuk jadi penjaga buat Angga. Cuma dari dalam, menggantungkan di belakang ke atas itu. Dari bawah, kita naik sampai di tanjakan atas itu. Itu bermasalah. Ininya sih, jalan normal tuh, gak mesin. Kayak mobil mati, ternyata lalu. Oh, berarti bukan remblong? Yang ada. Itu apa yang fitil lori? Waktu foto solar tuh begitu. Waktu foto mati. Lalu itu terlalu jauh barang, makanya dikarenakan. Oh, jadi hantar. Iya, makanya itu. Supaya menghindar dari kecelakaan dari. Tidak ada korban tuh. Oke, korban. Beta. Itu apa nih siapa? Dalam moto? Sendiri. Sendiri ya. Untuk menghindari kemacetan parah, truk kemudian dievakuasi oleh warga dibantu petugas. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.